Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk berdoa, untuk melakukan doa bersama sekaligus terapi rukyah bersama. Yang saya beri tema rukyah. penghancur segala penyakit dan jin jahat yang ada di dalam badannya yang sudah menahun. Insyaallah melalui wasilah rukyah ini dengan kosam yang kita beri nama kosam iklidis, ya mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakit kita. Kosam iklidis ini adalah kosam yang sangat masyhur. Satu doa yang insyaallah apapun jenis penyakitnya, apabila kosam ini didengarkan atau dibacakan, maka Allah akan sembuhkan penyakit-penyakit kita. Oke, okay, saudara-saudara sekalian, mari siapkan dirinya, usahakan dalam keadaan bersih dan suci, ya, di tempat yang suci dan persiapkan dirinya, siapkan air putih di hadapannya dan secara mental kita memohon kepada Allah kekuatan agar hati kita kuat dan tenang menjalani terapi pengobatan dengan kosam ikhlas ini bagi wanita yang menstruasi diperbolehkan tetapi lebih baik lagi kalau dalam keadaan suci ya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Mari Saudara-saudara sekalian kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti doanya di dalam hati saja pejamkan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. استغفر الله العظيم واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا شافي يا كافي يا معافي Hamba memohon kepadamu, Ya Rabbal 'Alamin, sembuhkan segala penyakit-penyakit yang ada pada diriku, sembuhkan segala penyakit-penyakit yang ada di keluarga-Ku, Ya Allah, apapun jenis dan bentuknya, baik penyakit zahir maupun batin, penyakit jasmani maupun rohani, penyakit-penyakit hati ataupun gangguan jin, sihir-sihir, kiriman hantaran, dan sejenisnya, Ya Allah, melalui doa-doa ini. Dan asma kosam yang kami dengar dan kami baca, hilangkan segala kesusahan, kesusahan, dan kesulitan yang kami hadapi saat ini. Sembuhkan segala penyakit-penyakit kami, ya Allah. Angkat dan hilangkan seluruhnya, dan jangan biarkan tersisa sedikit pun. Apabila itu berasal dari jin-jin zalim, jin, -jin, jin fasik, jin kafir, maka kembalikan kepada asalnya, ya Allah. Apabila itu berasal dari sihir-sihir kiriman hantaran kembalikan kepada orang-orang yang mengirimnya beserta siapa saja yang bekerja sama dengannya ya rabbal alamin ya allah engkau lah penguasa langit dan bumi beserta apa-apa yang ada di antara keduanya engkau lah zat yang maha kuasa engkau lah zat yang maha berkehendak engkau lah zat yang maha menggerakkan setiap sesuatu hamba mohon ya allah bersihkan dan sucikan diri kami angkat dan sembuhkan segala penyakit-penyakit kami ya Allah ya Rabbal alamin Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. la haula wa la quwwata illa azim oke okay, saudara, -saudara, 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 saudara saudara tiupkan ke tangannya baca surat al-ikhlas al-falak annas satu kali satu kali bagi yang menghafalnya kalau yang tidak menghafal boleh menyuruh keluarganya lalu diusapkan ke seluruh badannya dari kepala sampai kaki ya seluruh badannya ya jangan ada yang tertinggal oke selanjutnya siapkan air putihnya di hadapannya kemudian dengarkan doa asma kosam iklidis ini kosam ini insyaallah adalah satu kosam di mana dinyatakan apapun jenis penyakitnya sangat mujarab dan mustajabah untuk mengatasi segala penyakit. Hatta itu penyakit yang sifatnya menahun. Kalau kita yakin kepada Allah sebagai zat yang menyembuhkan, insyaallah melalui wasilah qasam atau asma ikli di sini Allah sembuhkan segala penyakit kita. Sekali lagi, siapkan air di hadapannya. Ya, sekali lagi siapkan air di hadapannya, dekatkan kepada kamera handphone ini. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, posisi tangan letakkan yang kanan di dada kiri, kemudian tangan kiri di perutnya. Oke? Okay. Seperti biasa, bacalah tiga kali surat al ikhlas al falak an nas, lalu putar putarkan. Sudah? Apabila selesai membaca tiga kali tiga kali surat surat tadi, pejamkan matanya, lalu posisi tangan masih posisi seperti tadi. Saya akan membacakan kosamnya atau asma ikhlas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. اقسمت عليك ايتها العله بعزه الله بعزه عزه الله وعظمه عظمه الله وبجلال جلال الله وبقدره قدره الله وبسلطان سلطان الله بلا اله الا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوه الا بالله الا انصرفت أيتها العلة اللهم استجب يا عزيز يا عظيم يا الله أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوه الا بالله الا انصرفت ايتها العله اللهم استجب يا عزيز يا عظيم يا الله اقسمت عليك ايتها العله بعزه عزه الله وعظمه عظمه الله وبجلال جلال الله وبقدره قدره الله وبسلطان سلطان الله وبلا اله الا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوه الا بالله الا انصرفت ايتها العله اللهم استجب يا عزيز يا عظيم يا الله اقسمت عليك ايتها العله بعزه عزه الله وعظمه عظمه الله وبجلال جلال الله وبقدره قدره الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت أيتها العلة اللهم استجب يا عزيز يا عظيم يا الله أقسمت عليك أيتها العلة بعزه عزه الله وعظمه عظمه الله وبجلال جلال الله وبقدره قدره الله وبسلطان سلطان الله وبلا اله الا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوه الا بالله الا انصرفت ايتها العنه اللهم استجب يا عزيز يا عظيم يا الله اقسمت عليك ايتها العنه بعزة عزة الله وعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبلا اله الا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة الا بالله الا انصرفت ايتها العله اللهم استجب يا عزيز يا عظيم يا الله اقسمت عليك ايتها العله بعزه عزه الله وعظمه عظمه الله وبجلال جلال الله وبقدره قدره الله وبسلطان سلطان الله وبلا اله الا الله وبما جرى بالقلم من عند الله وبلا حول ولا قوه الا بالله الا انصرفت ايتها العله اللهم استجب يا عزيز يا عظيم يا الله أقسمت عليك أيتها العنة بعزة عزة الله وعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جار به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت أيتها العنة اللهم استجب يا عزيز يا عظيم يا الله أقسمت عليك أيتها العنة بعزة عزة الله وعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت العنة اللهم استجب يا عزيز يا عظيم يا الله أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت أيتها العلة اللهم استجب يا عزيز يا عظيم يا الله Saudara-saudaraku Posisi tangan tadi, apabila ada rasa mual muntah sendawa, jangan ditahan, tarik keluarkan, buka mulutnya muntahkan, seperti biasa teh, lakukan teknik scanning, buang muntahkan. Oke, okay. pegang area tengkuk ya atau pundak, tarik ke atas, lalu buang muntahkan. Perang ar pegang area kening wajahnya, tarik ke bawah ke hidung, ke mulut, buka mulutnya muntahkan. Demikian pula tangannya, bagian perut, bagian rahim kemaluan, semuanya tarik, buang muntahkan. Biasanya apabila ada reaksi mendengarkan kosam atau asma ikhli di sini akan ada reaksi yang keras dari jin zalmi fasik, jin kafir yang ada dalam badannya akan keluar ya, melalui muntah, sendawa, keringat dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, jangan ditahan ya, keluarkan terus, keluarkan, keluarkan disusuri area tubuhnya. Oke, saudara-saudara sekalian, Selepas saudara mendengarkan kosam atau asma ikhli di sini, air putih yang ada di hadapannya bacakanlah dia seperti biasa al-fatihah tujuh kali, kalau boleh yang hafal ayat kursi al-ayat kursi tujuh kali, al-ikhlas tujuh kali, al-falaq an-nas tujuh kali, masing-masing tujuh kali. Bagi yang tidak menghafal atau tidak boleh, tidak bisa membaca Quran, boleh memerintahkan atau menyuruh saudaranya atau keluarganya atau siapa saja ya yang dipercaya ya. Setiap membaca ke airnya tiupkan. ya. Setiap satu kali membaca surat tiupkan ke airnya dengan ludah kecil ya. <tuh>, Oke. Okay. Selanjutnya setelah itu saudara-saudaraku sekalian dengarkan ikuti kosam ini ya dekatkan air ke mulutnya lalu ikuti membaca kosam ini pejamkan matanya dengarkan Bismillahirrahmanirrahim aqsam ikuti saudaraku ya aqsam tu alaika ayatuhal illah بعزه عزه الله وعظمه عظمه الله وبجلال جلال الله وبقدره قدره الله وبسلطان سلطان الله وبلا اله الا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول wala quwwata illa billah illang sarafti ayyatuha al illah allahumma istajib ya aziz ya azim ya allah ya allah hamba memohon kepadamu angkat dan sembuhkan semua penyakit-penyakit hamba apapun jenis bentuknya baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani Baik penyakit hati maupun gangguan jin dan sihir-sihir hantaran Apabila di dalam badanku ada penyakit-penyakit tersebut Hamba memohon Melalui doa-doa dan ayat-ayat yang kami baca Sembuhkan dan angkat Hilangkan seluruhnya ya Allah Dan jangan biarkan meninggalkan bekas sedikitpun Ya Allah kami memohon keperkasaanmu Kami memohon dengan keagunganmu Kami memohon dengan ketianggianmu Kami mohon dengan kuasamu Dengan segala kerajaan yang kau miliki Dengan segala nama-nama agung yang engkau miliki Dengan segala ilmu-ilmu yang kami Yang engkau miliki ya Rabbal Alamin Tiada daya dan upaya yang kami lakukan Kecuali memohon pertolonganmu ya Allah Ya Rabbal Alamin Ya Allah zat yang maha agung Ya Allah zat yang maha kuat Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rabbal Alamin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Saudara-saudara sekalian Demikianlah Air yang tadi yang sudah kita bacakan dan sudah kita doakan ya diminum lalu tangan tangan tadi ditiupkan ya tiupkan ke telapak tangan lalu usap-usapkan usap-usapkan ya selama kurang lebih 5-10 menit dari kepala sampai kaki ya usapkan seluruh tubuhnya bagian ususnya lagi bagian yang sakit kalau yang suka sakit bagian jantung usapkan jantungnya suka sakit bagian perut-perut dada, bagian kepala usapkan, terus semuanya badannya diusapkan selama 5 sampai 10 menit. Biasanya akan ada perubahannya, reaksi. Kalau itu gangguan jin sihir akan ada reaksi. Kalau itu perubahan penyakit jasmani, penyakit medis, medical, maka insyaallah dengan izin Allah lama-perlahan-perlahan lama-lama akan Allah angkat dan sembuhkan. Air tadi kita minum dan sebagian lagi kita usapkan, ya. Cukup usapkan saja, jangan ditumpahkan, ya. Usapkan ke seluruh tubuhnya ke kepala, wajah, tangan, kaki, badannya semua ya, diusapkan semuanya dari kepala sampai kaki. Mudah-mudahan dengan wasilah doa dan kosam iklidis serta apa yang kita doakan bersama ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakit-penyakit yang disembuhkan, dihilangkan tanpa menyisakan bekas sedikit pun. Amin amin ya rabbal alamin. Ulang-ulangi mendengarkan kosam ini dan doa-doanya serta ayat-ayatnya ulang-ulangi sehari nih ya, sehari terus menerus sampai terus menerus kalian merasakan ketenangan hati, pikiran dan kenyamanan di dalam badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu melakukan terapi rukyah mandiri. Lihat video-video kami yang lainnya. Sisihkan waktu satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video kami di channel Quranic Terapi. Jangan lupa untuk selalu melakukan terapi herbal rukyah. Silahkan bagi saudara-saudara sekalian yang menginginkan herbal yang rukyah pesan di kolom deskripsi di nomor handphone yang sudah tertera di di deskripsi. Amin ya rabbal alamin semoga bermanfaat. Subhanallahi -ra, -ra, rabbil 'izzati 'amma yasifun. alal ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.